Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoto Channel yang selalu mengulas tempat-tempat wisata dan juga busmania. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi para pemirsa semua. Semoga sehat selalu dan salam pariwisata. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berwisata ke Pantai Baron Gunung Kidul. Ini kita sudah sampai di TPR Pantai Baron. Untuk tiket masuknya sekarang Rp15.000. Kita sudah bisa menikmati wisata-wisata pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dari Pantai Baron sampai Pantai Indrayanti. Dan ini kita sudah sampai di parkiran Pantai Baron ya guys. Sudah banyak bus-bus pariwisata yang parkir di parkiran Pantai Baron. Kita langsung aja menuju ke pantai ya guys. Ini kita sudah sampai di pinggir pantai ya guys. Untuk menuju ke pantai kita harus menyeberangi sungai dengan perahu untuk menuju ke Pantai Baron. Karena di Pantai Baron ini merupakan muara dari sungai bawah tanah ya guys. Sehingga disinilah letak keunikan Pantai Baron yang tidak ada di pantai-pantai lain di Gunung Kidul. Jadi untuk menuju ke pantai kita harus menyeberangi sungai dengan naik perahu, cukup dengan membayar Rp10.000 untuk bolak-balik ya guys. Setelah puas bermain di Pantai Baron, di sini kita juga bisa berbelanja oleh-oleh ya guys. Di sini banyak tersedia berbagai macam ikan laut, dari berbagai macam ikan, udang, cumi-cumi dan lain-lain. Cukup sekian ulasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.